Pemirsa, dalam persiapan menjelang MTK tingkat Kecamatan Alam Barajo, sejumlah masyarakat di RT 4, Kelurahan Bagan Pete turut bergotong royong bersama. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi. Minggu 4 Juni 2023, dalam menyambut MTK tingkat Kecamatan Alam Barajo, masyarakat RT 4, Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo turut melakukan sejumlah persiapan. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi Muslim Taher. Selain persiapan MTK tingkat Kecamatan Alam Barajo, masyarakat sekitar juga turut mempersiapkan pembangunan gudang penyimpanan serbaguna di RT 4 tersebut. Selamat pagi kepada Pak Lurah, dari Pak RT 04 dan Pak dari salah utusan dari Citraland. Bangga pagi ini dan pemuka-pemuka masyarakat dari Kecamatan Banyakete, kami ucapkan terima kasih utusan dari Dewan Kota Jambi. Ucapkan terima kasih kepada semua masyarakat desa RT 04. Dalam kesempatan ini, Permatalen Jambi turut membantu dalam menyukseskan MTK tingkat Kecamatan Alam Barajo. Telah memberikan bantuan berupa ekskavator mini yang akan digunakan untuk pengerjaan fasilitas kegiatan MTQ tingkat Kecamatan Alam Barajo yang kebetulan sebagai tuan rumah adalah RT 04, ya Pak ya? RT 04, Kelurahan Bagan Pete. Terima kasih kepada pihak PT Permatalen yang telah memberi bantuan atau dukungan berupa alat-alat ini untuk meratakan tanah untuk fasilitas sarana MTQ keempat di Kecamatan Alam Barajo. Sekali lagi, kami sebagai warga atau sebagai pihak keempat mohon kerjasamanya. Sandi Jek TV melaporkan.